Lihat teman-teman, untuk tampilan standar orisinilnya gagah banget, gede dan semok ya. Lihat cover knalpotnya, nggak ada sedikit pun lecetnya. Leher knalpotnya warnanya masih biru orisinil. Kita review untuk bersihnya dan segelnya mesinnya teman-teman. Lihat, bersih banget kayak gini nih. Lihat, gila, ini kayak motor baru sumpah. Tuh lihat, bersih banget. Lihat teman-teman, lehernya aja warnanya tuh masih biru. Lihat nih, sampai sininya aja tuh. Lihat, lihat kayak motor baru banget. Lihat teman-teman, segelnya tuh tara banget. Oke, lihat covernya tuh teman-teman. Ih, mulus total ini, nggak ada baretnya sama sekali. Soknya warnanya kuning banget. Jreng. Semok banget teman-teman ya. Lihat. Posisi lagi aku cok. Jir. Gila covernya tuh. Jos, gandos. Halo teman-teman, selamat malam. Jumpa lagi di channel YouTube saya, channel dimana motor-motor sport ada di sini teman-teman. Untuk Mega Pro, untuk Tiger Revo dan motor-motor sport lainnya, kriteria yang benar-benar orisinil. Dan untuk konten-konten di YouTube saya ini benar-benar unit itu unit yang ori bawaan lahir teman-teman. Malam kali ini aku dapat lagi nih, tadi sore sekitar jam 4-an baru sampai rumah dari Purwokerto teman-teman. Ini dapat plat R 2011, kondisinya benar-benar gila, kalian bisa lihat sendiri di depan. Itu mulusnya semuanya teman-teman. Oke, kita mendekat. Dari tangki, bodi, list semua, ini orisinil teman-teman. Asli, ini mulusnya benar-benar orisinil dan enggak ada restorasinya sama sekali. Ini dapat aja tinggal nyuci dan tinggal nyemir. Kamu bisa lihat sendiri. Ya, hand gripnya semua masih ori ya. Terus tang setirnya lihat kinclong banget. Kilometernya baru 20.000, teman-teman. Kondisinya benar-benar bring banget ini, suaranya gila. Untuk cover kontaknya aja masih mulus banget kayak gini nih. Biasanya di sini kan ada lecet-lecetnya teman-teman ya. Kilometernya 20.000 tembus. Ini untuk bodi 100% nih, mulus. Oke, kita review untuk bodinya, tangkinya. Lihat, mulus banget kayak gini nih. Lihat teman-teman. Lihat bodinya. Kayaknya ini enggak ada lecetnya teman-teman, lihat nih. Untuk masih utuh semua. Lihat. Oke, kita review untuk bodinya dulu ya. Sampai ke nanti mesinnya tuh putih banget. Nanti mesinnya saya akan review. Lihat covernya tuh, bodinya nih. Mulus banget. Kontaknya ini, kontaknya masih nyala. Totoknya aja masih utuh. Kencang. Oke, lihat untuk bodi tangki yang sebelah kiri nih, mulus total banget. Lihat teman-teman, wih, sayapnya juga utuh banget. Ini mulus banget. Lihat nih, kayak motor baru.
Lihat teman-teman, untuk tampilan standar orisinilnya gagah banget, gede dan semok ya. Lihat cover knalpotnya, nggak ada sedikit pun lecetnya. Leher knalpotnya warnanya masih biru orisinil. Untuk ban ini baru semua teman-teman. Jadi untuk kilometer 20.000-nya tadinya di pemakaian pertama itu yang punya motor ini ya, tadi saya sempat tanya-tanya 20.000 bannya udah diganti. Karena apa? Dia lebih memilih kenyamanan teman-teman. Karena ini kan motor kan sudah puluhan tahun ya, 2011 ini 2021, terus katanya karetnya udah keras, udah mati, terus sudah pada retak. Jadi terpaksa ban belakang diganti semua teman-teman. Lihat untuk ban yang depan aja. Untuk ban yang depan baru ini, baru beberapa bulan, masih tebel banget. Lihat untuk disnya. Lihat untuk slapboard, spakbor depannya mulus banget, orisinil. Oke teman-teman, kita review untuk bersihnya dan segelnya mesinnya teman-teman. Lihat, bersih banget kayak gini nih, lihat. Gila, ini kayak motor baru sumpah. Tuh lihat, bersih banget. Lihat teman-teman, lehernya aja warnanya tuh masih biru. Lihat nih, sampai sininya aja tuh. Lihat, lihat kayak motor baru banget. Lihat teman-teman, segelnya tuh tara banget. Warnanya putih semua ini, sampai ke atas. Ini bukan karat teman-teman, cuman apa namanya, biasa kayak gini. Untuk yang warna orisinilannya semua masih biru-biru kecil teman-teman. Lihat, lihat utuh banget ya, putih banget. Oke, lihat teman-teman, untuk stepnya aja nggak ada lecetnya. Biasanya di sini kan lecet ya, kena kaki kayak gitu. Lihat tuh, bersih banget. Oke, lihat covernya tuh. Oke, lihat covernya tuh teman-teman. Ih, mulus total ini, nggak ada baretnya sama sekali. Soknya warnanya kuning banget. Lihat dalamnya bersih banget. Ini segelnya, ini cuma kotor, belum aku sikat tadi kukup. Lihat teman-teman, untuk gear yang gear orisinilnya warnanya masih putih. Untuk step sampai ke bawah aja bersih banget kayak gini nih. Lihat, nggak ada lecetnya sama sekali. Lihat teman-teman, untuk mesinnya teman-teman yang sebelah kiri, sumpah bersih banget kayak gini nih. Ini bekas barcode-nya, barcode masih kelihatan. Lihat nih, bersih banget teman-teman. Oke, kita akan lihat untuk suara bring-nya teman-teman, jedir-jedirnya ya. Lihat nih, untuk bekas speedo-nya aja bersih banget kayak gini nih. Speedo-nya, terus covernya, gila. Ini motor terawat banget nih. Stang setirnya tuh, lihat tuh kiri kanannya tuh, bersih banget. Wih, kondisinya menyamai nih sama yang kemarin aku kirim ke Kerawang nih. Bahkan untuk kakinya mulus yang ini nih. Tuh, tak pakai cok, coba. Jreng. Semok banget teman-teman ya. Lihat. Gila, 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 gila. Super istimewa banget. Antik banget sumpah ini motor. Posisi lagi aku cok. Oke.
kita turunkan zoomnya. Jreng. Ini untuk stasioner sesungguhnya seperti ini. Khas banget, stabil banget, stasioner banget. Langsa banget. Lihat nih. Wih. Standar gede banget. Sumpah. Jir. Gila covernya tuh. Jus. Gendos. Oke, sekian dulu teman-teman ya. Barangkali minat, nomornya di deskripsi. Mantap. Bener-bener top condition. Enggak ada ragat sedikit pun. Lihat. Wih. Oh, yang belum subscribe bisa subscribe dulu ya, teman-teman. Dukung untuk channel-channel si Tiger Orisinilan. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Honda GL 200R.